Sebentar. Hah? Papi? Ya ampun, muka Papi kenapa? Papi salah pakai pelembab ya? Sejak kapan Papi pakai pelembab, Mi? Ya ampun. Aduh, duduk. Duh, kok bisa begitu sih mukanya, Pi? Duh, Mami, minta tolong sama Bunda ya. Tunggu di sini ya, jangan kemana-mana ya. Papi, Papi. Bon. Musa! Eh, aku bapakmu, bapak. Father, come on son. Kamu sini. Tuh. Kasian juga ya Papi, mukanya kayak gitu. Enggak apa-apa. Bunda-bunda sini deh. Ah. Tuh. Aduh, ini gini. Daun sirih, jahe, kunyit, lidah buaya jadi satu. Oh, iya. Enggak apa-apa. Rasanya gimana rasanya? Gatal. Misi Bunda. Itu tadi diapain? Diulek? Direbus? Diulek. Diulek. Sebenarnya diulek. Lu udah cari tahu belum? Ada yang mau makan siang apa hari ini? Udah. Kemarin gua udah nanya. Intinya dia pengen nasi padang hari ini. Ya, menunya nih ya, dia bilang, aduh. Rendang, paru goreng, cumi bakar, sama otak di gulai. Ingat gak tuh, otak di gulai, cumi. Banyak ya, mahal dong. Kenapa lu kapan mau dapetin hatinya Adi kalau lu ngebandingin hati Adi sama nasi padang mulu? Udah deh. Udah. Ya. Jadi berarti gua harus narik dulu nih. Eh, pang. Nasinya dua. Dua? Buat siapa? Adi suka nambah anaknya, makanya banyak. Udah deh. Oh iya, pantes bongsor. Nih, pesannya adek. Lengkap kan ya? Lengkap. Apaan aja? Yang tadi lu sebutin deh. Apaan aja tuh? Itu, ada di situ. Nah, udah. Kalau gue sampein. Oke deh. Kepiting lada hitam sama jus kiwi stroberi kesukaan Asna. Wah. Pasin sampai ke tangan dia ya. Oh iya, Mas. Tadi ada habis ngobrol sama Mbak Asna. Kata Mbak Asna, lucu juga kali ya kalau Mas Iqbal rambutnya di highlight kalian Mbak Prima. Wah, yang bener aja lo. Iya. Ada jadi lagi demen sama gaya-gaya Korea nih. Iya. Yang rambutnya begitu-begitu. Iya, yang lempar-lempar, yang agak miring begitu. Ya lalu keberatan, Pan. Lu gimana mau ngedapetin hatinya Ade kalau kayak gitu aja lu komplain. Eh, Pan, masalah rambut gua keriting, Nak. Gampang, lu tinggal di bonding, di highlight, di cat. Demi Ade sih ya. Iyalah. Ih, adik lu, tuh. Lihat deh. Lu tadi pakai ketawa-ketawa senang. Ternyata enak banget ya, Mbak. Udah dapat makanan gratis, dapat hiburan. Maksudnya hiburan gimana? Oh iya, Bang, tadi ya, Bang, tadi apa? Cumi bakar, paru sama apa namanya? Rendang. Kenyang banget. Enak banget. Udah makan semuanya udah habis. Dang. Tunggu. Hiburan apaan? Wah, itu ngetawain kita, ketawa bareng kita sih. Ya, Bang. Itu dikerjain kita itu ya. Astagfirullahaladzim. Siapa? Why, man? Why? Malam Bang Upang jemput pulang ya? Ah, enggak. Kok enggak? Tadi enggak ngeliat nih Bang Upang udah berubah. Tuh. Iya, Bang. Adi tuh ikut seneng atas perubahannya Bang Upang. Sekarang Bang Upang tuh bersihan, wangi, ganteng. Itu tandanya Bang Opang itu sayang sama diri sendiri. Kan Asna ulang tahun, lo gak tau kan lo? Nah, pesta ulang tahun nih gue pengen bikin surprise buat dia. Astaga, Asna ulang tahun gue belum ngucapin. Lupa gue. Mas Iqbal gak ngucapin ulang tahun ke Mbak Asna? Belum ada pulsa, ntar aja.